はようございます、ガイス。いっぱぎやんちらいに、ガイス。Bukan cerah lagi ya, panas. Jadi, gue cuma mau share sedikit info tentang Jepang nih ya. Lihat nih, teman-teman. Oh, pantau barusan. Nah, jadi di Jepang kan ada sawah juga tuh. Kalau di Indonesia, kalau di sawah itu biasanya ada orang-orangan sawah. Kalau di sini ada burung-burungan sawah. Jadi gunanya juga sama kayak orang-orangan sawah buat ngusir burung. Cuman bedanya di sini mereka pakai burung yang lebih gede buat ngusir burung yang kecil. Nah, bedanya gitu, guys. Terus ada lagi, mereka juga pakai teknologi di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, itu dia ada kayak apa tower gitu ya, kayak gini loh. Jadi ada tower gini. Ini towernya, guys. Ntar kalau udah di set waktunya setiap berapa menit sekali gitu, ntar dia bakal nembak ke atas dengan suara pong gitu. Gak ada suara tadi gitu kan, kedengaran sama kayak gitu, guys. Nah, bedanya mereka juga pakai teknologi sedikit lah, nggak canggih-canggih banget ya, tapi teknologi lah. Jadi karena ada suara dan pergerakan, ada sesuatu yang di sini nih, guys. Pas dia nembak ke atas, jadi kayak ada sesuatu di sini nih, nggak tahu tuh pastinya apa, ada buletan gitu apa gitu. Dia bukan tembak ke atas, suaranya juga lumayan keras, pang gitu. Jadi burung-burung bahkan kabur gitu dengar suaranya. Emang burung punya telinga? Tahu ya. Nah, tuh kedengeran kan? Ya itu, guys. Jadi dia bahkan tembak ke atas, pang gitu. Walaupun deso gitu ya, tapi masih pakai teknologi juga. Ini penampakan pabrik di perusahaan gua, guys. Dari belakang sawah. Hai guys, itu sharing tentang Jepang pagi-pagi ini. Panas, cuy. Oh ya guys, jadi di perusahaan gua juga mereka ada matsuri juga. Jadi dia bakal ngadain matsurinya di dalam pabrik. Dan pulang kerja ini gua mau langsung ke sana. Bukan ke sana juga, emang di dalam pabrik sih ya. Ntar kita lihat aja, ini juga pertama kali buat gua. Sebelumnya sih udah pernah ya, tahun lalu tuh gua diundang juga sebelum masuk kerja kan. Nah, tapi kebetulan gua pulang ke Indonesia jadi berhalangan hadir. Jadi katanya ada undian juga. Gua udah dapat kartunya. Kita lihat aja matsurinya kayak gimana ntar. Seasik apa gitu. Ramai sih kayaknya ya. Soalnya di pabrik, di dalam pabrik itu aja, di pabrik gua, tempat gua kerja ini, itu orangnya lebih dari 1000 orang kan. Terus ditambah lagi anggota keluarga gitu yang diundang hadir, pasti jadi banyak. Oke guys, kita ketemu lagi pas gua udah selesai kerja, langsung di matsurinya. Oke, here we go. ありがとうございます。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 あり
Mas, gimana seneng mas? Seneng mas. Ngeliat apa mas? Ngeliat apa? Ngeliat cewek. Cewek yang mana? Yang mana? Yang warna apa? Kuning mas. Yang warna kuning. Iyalah itu. Maju ke depan mas. Kamu ngeliat apanya mas? Ngeliat wajahnya. Ngeliat wajahnya. Gimana mas? Seneng. Seneng. Senang, hiburannya senang. Terhibur. Mantep, oh, mantep ya. Mantep. Ini. Perbandingan itu. Psycho. Gimana mas? Sedek ya? Ini harus ditukar. Es krim. Gimana mas? Suka makan es krim gak? Suka banget saya. Manis ya? Iya manis kan kata ya. Yeay. Yes, I know it.
bawah situ ya? Iya, pasti masih dalam sini. What shit? Wow. Kelar. Berbagi kebahagiaan, guys. Hah? Selamat umat suri. Selamat liburan musim panas. Kelar, pulang. Itu dia, guys. Umat suri di tempat kerja gua sama teman-teman juga tuh. Rame. Masih belum mandi semuanya, baru pulang kerja. Bau-bau minyak oli gitu kan. Bau-bau gemba. Tapi ya asik ya. Asik. Lihat tadi mereka itu sampai loncat-loncat di depan orang Jepang, tau gak? Yang bikin rusuh. Jadi khas orang Indonesia. Ya khas orang Indonesia ya. Ramai gitu. Hey guys, sampai sini dulu video kita. Sampai jumpa lagi. Yokohama.